Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Cikarama TV. Hari ini saya tadi ketitipan salah satu makanan ini makaroni kalau nggak salah. Ini makaroni ada tiga jenis makaroni, ya. Tiga jenis makaroni asli buatan karya warga Cikaramat, ya. Ini salah satu dari saudara saya juga. Ini ada tiga produk, ya, tiga macam rasa mungkin. Terus nyobain, kebetulan hari ini jam 12 saya jadwalnya makan siang, ya, ataupun ngemil, ya. Saya sudah siapin ada mie, ya, mie kuah rasa kari. Kalau ini kacang hijau, ya, ini kacang hijau buatan nenek saya. Ini saya salah satu hobi saya, ya, kesukaan. Oke, kita akan coba ini rasanya modelnya kayak gini. Agak ada manisnya gitu, ya. Bentuknya lonjong kayak gini, ini agak lonjong kayak gini. Tapi kalau yang ini kayak ya apa tuh, kuuk, ya, kuuk apa, ya, saya cobain. Ini bentuknya kayak gini, kelihatan nggak? Kayak ini sama ini beda, temen. Saya nggak tahu nih rasanya rasa apa gitu. Yang jelas ini sama yang ini itu beda. Nggak terlalu pedas, karena saya hobi pedas. Jadi kalau segitu nggak terasa pedas. Tapi nggak tahu kalau lidah yang lain, nggak tahu. Ya. Lidah kawan-kawan mungkin segitu rasa pedas. Kalau ini bentuknya mie, kayak mie, ya, kayak mie. Duh. Kayak per. Cara mobil ini, nah, kalau ini agak pedas, ya. Ini salah satu produk warga kampung Cikaramat, ya. Insya Allah nanti ini bakal dijual di warung-warung, ya. Teman-teman boleh nyobain, ya. Kalau yang deket harus nyobain, rasanya enak mantep. Saya coba sama ini kuah. Yang cocoknya sama yang ini nih, kuahnya. Kalau dimakan di suasana yang kayak dingin gini, enak kalau yang pedas-pedas, ya. Ini kebetulan cuacanya lagi mendung, ya. Mendung nggak terlalu panas, jadi dingin. Saya aja masih pakai sarungan. Saya coba pakai ini. Mantap nih. Ini kalau lebih pedas lagi makin enak ini. Saya kena doyannya doyan pedas. Jadi kalau setiap makanan yang tidak manis itu harus pedas. Cobain yang ini. Nah, ini belum pakai label, ya. Ini masih masih baru, ya, belum pakai label. Ini ya. Kemasannya udah menarik. Tinggal nanti tinggal di simpan di warung-warung. Kalau ini pedasnya. Kawan-kawan, ya,
kapan wajib nyobain. Udah ada nih, buru-buru makannya. Herul. Oke, kawan-kawan, gitu aja dulu. Ya, untuk video kali ini saya tadi habis beres editing video mau ngapain gitu ya, habis mereka. Ya udahlah. Kita lanjut makan. Ya. Mantap. Bubur kacang hijau. Ya, ini kesukaan saya kacang hijau. Pakai santan, ya pakai apa? Ketan. Oke, kawan-kawan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, assalamualaikum.